Ini tadi ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada saya selaku perwakilan DPR Jawa Tengah, ada dari Balai Besar Yogyakarta, ada tim dari PSDA Provinsi. Kita sepakat akan memperjuangkan penanganan abrasi ini. Nah, tadi sepintas dari Balai Besar mengatakan situasi dan kondisi itu perencanaannya di tahun 2021, tapi pelaksanaannya tahun 2022. Tapi kami dengan Pak Lurah, Pak Camat, dan warga minta bisa dipercepat, karena kecepatan ini tadi dari sana ke sini sudah sekitar 700 meter dari tahun 2018. Jadi nanti akan direbut kembali, tapi sudah ada jawaban. Sudah ada jawaban dan penanganan. Dan selama ini kami sendiri, terima kasih sudah menangani darurat dan warga. Dan ke depan, mudah-mudahan kami minta doa restunya kepada Anda semuanya dari mass media bisa cepat. Dan saya terima kasih atas peran mass media beberapa minggu hari yang lalu. Kita direspon hari ini, alhamdulillah, bisa datang tim dari Yogyakarta, Balai Besar, dari Semarang, dan saya pribadi mengkoordinir ini, dan Pak Camat, Pak Lurah, warga tadi sepakat. Terima kasih. Mudah-mudahan saya minta doa restunya ke depan ini bisa cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Allahu Akbar. Oke, kita semangat bangun. Semangat kerja. Thank you.
biasanya ada survei ini dilihat foto dan sebagainya, lari ke sana gimana cara arahnya sebagainya, nanti didesain intinya oleh Balai Besar Yogyakarta Sarino Park, ya kan. Nanti kita yang ngawasin bersama Pak Camat, Pak Lurah, media saya yang di provinsi, kita kawal, kita kawal. Tadi rapat kan desainnya khusus, minimal itu paling cepat perencanaannya di tahun ini tahun 2021. Gambarnya, detailnya, ngitungnya, berapanya, sebagainya, nyari uang di mana, dan pelaksananya di tahun 2022. Pelaksananya. Nah ini kuat enggak? Nah ini masalahnya lah tentang tanggul darurat ini ya sudah cukup bagus, konstruksinya luar biasa. Tapi saya